Kita sudah sampai ya. Ini tempat rebusan susu murni. Ya. Pemirsa, ini dia susu sapinya. Nah, ini masih murni atau mentah. Sebelum kita merebusnya ini, tempatnya ini. Susu sapi ini sangat kaya sekali atau banyak sekali mengandung berbagai macam vitamin ya, untuk kesehatan tulang kita terutama di masa tua nanti. Kita harus menjaganya sejak dini, yaitu dengan konsumsi susu sapi murni ini. Ya, ini banyak sekali gizinya ya. Di samping banyak gizinya, jika kita ya ini dengan Bang Ali ya, kita akan mendapatkan wah susunya mantap, dapat meremajakan kulit kita. Ini susu sapi ya Mas ya? Sapi. Kalau susu buah nggak ada di sini Mas. Berapa liter sehari Mas? Ini dia proses perebusannya. Ya, ini dengan Mas Fendi. Wah, ini susu murninya di anu. Diaduk. Wah. Kenapa harus diaduk-aduk Mas susunya, Mas? Ya, biar cepat lah, Mas. Oh, itu ya. Biar enggak gosong ya, Mas ya? Ini berapa liter, Mas? Satu mancinya. 8 liter, Mas. 8 liter. Mau dituang Mas? Tidak, ambil. Angkat yang tinggi Mas. Ya, sip. Mantap. Apa enggak panas itu Mas? Enggak panas ya? Lumayan. Lumayan. Wah. Sip. Wah, mantap. Mau susu coklat ya itu ya? Buat susu coklat ya? Susu busa ya? Busa ya? Busa ya?
kuras susu. Oh ya. Iya. Biar bersih. Oh gitu ya. Cucinya pakai sabun enggak? Enggak, Mas. Kalau pakai sabun susunya enggak baik. Oh. Bagus, Mas. Bisa pecah ya? Iya. Oh, ini jadi cucinya enggak harus pakai sabun. Ya. Ini susunya masih mentah ya. Ini tempat susunya ada yang besar-besar itu ya. 1, 2, 3, 4. 4 itu satu wadahnya 40 liter. Jadi 4 kali 4 16. Sama yang cucuk jadi satu. Jadi 4 kali 5 200 lebih ya. Angkat tinggi, Mas. Wah, ya. Wush. Keren. Kayak air terjun Tawang Mangu. Panas pasti. Wis. Mantap, coy. Yang tinggi, Mas. Tinggi, Mas. Ya. Wah. Ya, terima kasih ya, Mas, atas informasinya ya. Oke. Okay. Sampai jumpa lagi ya. Yeah. Ya, udah selesai tahun rebusnya? Ya. Yeah. Ya, masih.